Pemirsa, seperti apa situasi di Amerika Serikat pasca penembakan Donald Trump? Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputi di Milwaukee, Amerika Serikat. Valdia, bagaimana identitas dari pelaku dan apa saja yang sekarang sudah diketahui? Ya, rekan-rekan, saya saat ini melaporkan dari Washington DC di mana Biden telah kembali ke sini dari kediaman pribadinya di Delaware untuk kembali langsung bertugas di Gedung Putih setelah kejadian penembakan semalam. Dan FBI telah merilis foto dan identitas dari pelaku upaya percobaan pembunuhan terhadap Trump hari ini. Di foto tersebut bisa kita lihat bahwa sang pelaku ini berkulit putih. Ia laki-laki berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. Dari data publik yang berhasil dikumpulkan, Thomas berasal dari negara bagian Pennsylvania. Kemudian ia juga terregistrasi sebagai pemilih untuk Partai Republik. Namun diketahui pula pada tahun 2017 ia pernah menyumbangkan sebesar $15 atau sekitar 200 ribu rupiah untuk sebuah inisiatif progresif Partai Demokrat. Saat ini motif dari pelaku penembakan ini masih ditelusuri dalam investigasi yang masih berlangsung yang dilakukan oleh Secret Service atau Pasukan Pengamanan Presiden dan juga FBI. Saat ini para penegak hukum telah memblokade lokasi kediaman Thomas di luar kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Menurut laporan dari Associated Press, juga ditemukan oleh para penegak hukum bahan-bahan peledak di mobil Thomas dan juga di kediamannya. Menurut rilis dari Secret Service, seperti di video yang dapat kita saksikan, ini sang pelaku menembakkan pelurunya di pukul 6.15 sore waktu setempat, tidak lama setelah Trump naik ke atas panggung untuk acara kampanyenya di Butler, negara bagian Pennsylvania. Selain itu juga diketahui bahwa sang pelaku ini menembak dari ketinggian yang lebih tinggi daripada venue atau lokasi acara tersebut, dan dari foto dan video yang beredar dapat terlihat pelaku menembak menggunakan senapan laras panjang semi-otomatis berjenis AR-15, rekan-rekan. Ya, Valdia, dan apakah kejadian penembakan seperti ini pernah terjadi di musim pilpres sebelumnya atau seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Secret Service atau Pasukan Pengamanan Presiden dan FBI ini menginvestigasi kejadian ini sebagai dugaan upaya pembunuhan. Nah, upaya pembunuhan terakhir ini terjadi cukup lama pada sekitar tahun 1980-an, kala itu pada Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik. Namun tentunya sebelumnya itu ada pembunuhan terhadap Presiden dari Partai Demokrat, yakni John F. Kennedy dan juga adiknya Robert F. Kennedy di tahun 1960-an. Nah, di samping upaya pembunuhan pada Presiden Ronald Reagan pada saat itu, kemudian pembunuhan pada dua Kennedy, terdapat upaya-upaya pembunuhan yang sempat digagalkan sehingga tidak jadi dilakukan dan belum ada korban yang jatuh begitu. Misalnya pada 2011 begitu, pada tahun itu saat Obama menjadi presiden, ada tembakan ke Gedung Putih yang diakui oleh pelaku sebagai niat atau upaya untuk membunuh Presiden Obama saat itu. Kemudian di 2018 juga Secret Service berhasil menghalau atau mengintercept bom pipa yang dikirimkan kepada Obama. Selain itu di 2016 dan 2017 juga ada upaya pembunuhan yang digagalkan di lokasi-lokasi kampanye Trump, di mana di 2016 ini ada orang yang berupaya mengambil senapan dari polisi dan ia mengaku berniat untuk membunuh Trump. Sementara di 2017 itu ada kejadian percobaan untuk mencuri mobil berat, begitu, mobil atau kendaraan alat berat yang digunakan juga sebagai upaya atau niat untuk melakukan upaya pembunuhan, rekan-rekan. Valdia, apakah kejadian ini sampai bertambah kepada agenda politik, khususnya misalnya konvensi Partai Republik, atau malah ini semakin meluas di luar Partai Republik juga dampaknya, Valdia? Ya, jadi kejadian upaya pembunuhan ini memang terjadi di waktu yang cukup krusial, begitu, pada kampanye Trump yang terakhir
sebelum konvensi Partai Republik yang akan dilaksanakan besok waktu setempat atau pada tanggal 15 Juli. Namun dari pihak konvensi Partai Republik, mereka mengumumkan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap agenda maupun jadwal dari konvensi Partai Republik tersebut. Di dalam konvensi itu, Trump akan secara resmi menerima nominasi atau kandidasi sebagai calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu November November nanti. Ia juga akan mengumumkan atau diharapkan atau diagendakan akan mengumumkan siapa cawapresnya yang hingga saat ini belum ditetapkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada perubahan agenda dari konvensi partai politik tersebut. Dan saat ini menurut pernyataan dari platform media sosial Trump, Trump telah bertolak dari New Jersey menuju ke Milwaukee pada pukul 3.30 sore waktu setempat untuk menghadiri konvensi tersebut esok hari. Dan perlu saya tambahkan pula bahwa kejadian penembakan atau upaya pembunuhan kemarin ini tidak menggoyahkan atau tidak menimbulkan keraguan dari Partai Republik untuk tetap menominasikan Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Justru ini menguatkan untuk tetap menominasikan Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Ya, pasca percobaan penemuan terhadap Trump ini, apakah ada perubahan dari segi pengamanan di Amerika Serikat berkaitan dengan masa pilpres tersebut, dan apakah Biden juga sudah berhasil menghubungi Trump, atau informasi apa yang terbaru yang bisa disampaikan? Ya, jadi pada malam kemarin waktu setempat Biden telah terhubung dengan mantan Presiden Donald Trump lewat sambungan telepon. Namun apa saja detail percakapan mereka ini tidak atau belum dirilis oleh Gedung Putih. Kemarin pun Biden telah memberikan pernyataan resmi, ia mengutuk kejadian tersebut, kemudian ia bersyukur bahwa Trump dalam keadaan baik-baik saja, dan ia juga mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan seperti ini di Amerika. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Biden setelah kejadian ini langsung bertolak dari kediaman pribadinya di Delaware menuju ke Gedung Putih di Washington DC. Hari ini Presiden Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris telah mendapatkan briefing atau informasi terbaru dari Kementerian Pertahanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan juga Pasukan Pengamanan Presiden dan juga FBI mengenai informasi atau perkembangan terbaru dari investigasi yang saat ini tengah berlangsung. Tidak dijelaskan detailnya apa saja isi briefing antara pihak-pihak tersebut, namun Biden hari ini telah mengadakan konferensi pers lagi dan ia mengatakan bahwa publik sebaiknya tidak berspekulasi akan motif dari pelaku penembakan tersebut dan membiarkan para penegak hukum ini bekerja dalam investigasi yang saat ini masih pada tahap awal. Kemudian ia juga menambahkan bahwa investigasi yang tengah berlangsung ini akan mendapatkan dukungan penuh agar berlangsung secara cepat dan lancar. Nah, mengenai keamanan, Biden juga menambahkan bahwa ia menginstruksikan pihak Secret Service atau pasukan pengamanan presiden untuk terus memberikan pengamanan terhadap Trump, dan juga ia menginstruksikan agar keamanan di konvensi Partai Republik ini ditinjau ulang begitu. Perlu saya tambahkan juga bahwa sebagai mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ini memang mendapatkan atau berhak akan pengamanan seumur hidup sesuai atau di bawah hukum federal yang berlaku di Amerika Serikat. Rekan-rekan. Valdia, atas atau pasca kejadian ini, apakah cukup menarik simpati publik di sana? Ini berkaitan dengan elektoral ya, Valdia, terutama Pennsylvania yang menurut informasi kan swing votersnya lumayan tinggi di sana. Bagaimana informasi terkait hal itu, Valdia? Ya, yang jadi terus diperhatikan adalah kita sudah tahu bagaimana kejadian kemarin ini membuat orang-orang khususnya di Pennsylvania ini terguncang begitu. Tapi yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana
atau apakah reaksi dari para pemilih di Pennsylvania ini akan mempengaruhi hasil pemilu November mendatang. Karena seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa negara bagian Pennsylvania ini adalah negara bagian yang cukup sulit ditebak begitu. Jadi pada sejak tahun 1992, negara bagian Pennsylvania ini selalu memenangkan Partai Demokrat. Hanya di tahun 2016 saja mereka memenangkan Trump atau Partai Republik. Kemudian di pemilu 2020 hanya dengan selisih 1,2% saja Biden menang di negara bagian tersebut. Jadi tidak bisa ditebak apakah di pemilu tahun ini setelah kejadian ini apakah Pennsylvania akan memenangkan Joe Biden ataukah Donald Trump begitu. Rekan Valdia Putri, terima kasih atas informasinya. Kita banyak sekali ya informasi baru dari rekan Valdia Baraputri. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, Valdia. Terima kasih, rekan-rekan.